Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerik pandai, hadirin hadirat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir tahun 571, orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera. Begitu kata Sayyid Najib Al-Attas, ulama keturunan Yaman yang lahir di Bogor tapi menjadi guru besar di ISTEC UIA, IIU, International Islamic University. Jadi orang-orang Arab itu sudah sampai ke Pulau Sumatera. Apa yang mereka cari? Mereka mencari kamper. Kamper itu tanaman yang hanya ada di Pulau Sumatera untuk mengawetkan mayat. Kita menyebutnya kapur, mereka menyebutnya kamper. Itu hanya tumbuh di Barus, Tapanuli Tengah. Dari Sibolga lebih kurang 60 atau 70 kilometer. Sekarang dia jadi kampung yang tertinggal. Tapi batu-batu nisan ditemukan di sana. Salah satu batu nisan yang ditemukan tertulis nama Fatimah, abad kedua hijrah. Itu belakangan ditemukan. Maka Hamka seminar di Medan, Sumatera Utara tahun 60-an mengambil kesimpulan bahwa orang Belanda yang mengatakan Islam sampai di Sumatera abad ke-7 bohong. Dia katakan Islam sampai ke Indonesia abad ke-7, dia mau mengatakan Islam datang belakangan. Yang betul adalah orang Arab sudah sampai ke Sumatera sebelum Nabi lahir. Hanya saja penyebaran agama belumlah pesat. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, jaraknya jauh luar biasa. Waktu itu kapal mesin belum ada. Dengan kapal tongkang kayu dan perahu layar, orang menempuh perjalanan 3 bulan baru sampai ke Pulau Sumatera dari Arab sana. Maka sulit untuk mencapai negeri yang paling jauh ini. Tapi bahwa mereka sudah sampai, ya, batu nisan itu tak dapat dibohongi. Tertulis dengan huruf Arab, prasasti pakai bahasa Arab, menunjukkan orang Arab sudah sampai ke Pulau Sumatera. Lalu kemudian ditambah lagi dengan kesaksian seorang eksplorer dari Maroko bernama Ibnu Battuta. Kalau anak-anak kita diajarkan, katanya yang keliling dunia ini Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika. Sesungguhnya orang Islam sudah keliling dunia, di antaranya adalah Ibnu Battuta. Dan dia sebelum keliling dunia, umroh dulu ke Makkah. Dari Maroko dia naik kapal laut ke Makkah, tawaf, sa'i, tahallul, baru dia pergi. Kenapa? Belakangan baru diketahui ternyata pusat dunia ini adalah Makkah. Maka dia pergi dulu ke pusatnya, setelah itu baru dia melanjutkan perjalanan ke India, ke China, sampailah ke dia ke sebuah pulau
ditulis dalam buku biografi, dalam buku perjalanannya berjudul Rihlah Ibnu Battuta, perjalanan Ibnu Battuta. Saya sampai ke sebuah negeri, rajanya memakai jubah, ulamanya memakai jubah, mereka menunggang gajah. Saya dijamu dengan makanan-makanan yang mewah. Negeri itu bernama Sumatera. Ditulisnya, sebutnya. Negeri itu bernama Pulau Sumatera. Pulau Sumatera panjang. Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Sumatera Tengah, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Pucuknya di atas adalah Nanggro Aceh Darussalam. Yang dimaksud oleh Ibnu Battuta itu adalah kerajaan Sabra Pasai. Kerajaan Islam tertua. Ibnu Battuta dari Maroko sudah sampai ke Pulau Sumatera, melihat langsung dengan matanya. Dia laporkan dalam bentuk tulisan. Sampai hari ini saya membaca buku itu ketika kuliah di Maroko. Ada di perpustakaan Darul Hadis, 2 jilid, 2 kali tebal Al-Quran, tak menyamakan. Saya tengok, saya baca perlahan-lahan. Perjalanan Ibnu Battuta sudah sampai ke Pulau Sumatera, melihat raja-rajanya, raja Islam dengan jubahnya. Jadi kalau hari ini ada orang anti jubah, kamu kalau mau pakai jubah, pergi balik ke Arab. Ini orang tidak paham sejarah Islam. Jangan pakai-pakai sorban, jangan pakai-pakai jubah. Kita ini Islam Nusantara. Orang tak belajar sejarah Islam. Yang salah siapa? Yang salah umat Islam, kenapa tidak membaca sejarah. Buku Ibnu Battuta sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Besok bapak pergi ke toko buku, beli supaya anaknya bisa baca. Ini orang tua sekarang beli buku yang dibelinya 7 manusia harimau. Tak mendidik. Mitos. Panjang komik di rumah. Apa judulnya? Koping Ho. Fiksi. Ayalan. Bohong. Yang pandai nulis skenario, tulis. Bagaimana perjalanan Ibnu Battuta dari Maroko sampai ke Aceh. Ketika Aceh Islam hebat, saat itu kerajaan Melayu belum lagi muncul. Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura baru muncul awal abad ke-18, ujung abad ke-17, 1720-an sekian, barulah muncul kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura. Batam tunduknya kemana? Batam tunduk kerajaan Melayu Riau Lingga pada tahun 1824. Mudah mengingatnya. Kerajaan Turki Utsmani jatuh 1924, kerajaan Riau Lingga 1824. 1824, 1924, 100 tahun sebelum Turki Utsmani runtuh, kerajaan Riau Lingga tegak berdiri. Kerajaan Melayu Islam, berdasarkan Islam. Kerajaan Aceh berdasarkan Islam. Nun di Kalimantan ada satu kerajaan, namanya Kerajaan Banjar. Di sana ada ulama besar namanya Muhammad Arsyad Al-Banjari. Al-Banjari menunjukkan dia orang Banjar. Nun di Sulawesi ada ulama besar namanya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Al-Makassari menunjukkan dia orang Makassar. Al-Makassari orang Makassar. Al-Banjari orang Banjar. Al-Batami orang Batam. Apa artinya? Tadi saya terpancing menceritakan ini karena Pak Pengurus Masjid menyampaikan sekarang orang kalau sudah disebut Islam anti NKRI. Kenapa dibenturkan antara Islam dengan NKRI? Sejak Islam kita panjang, kita baru memakai nama Republik Indonesia sejak 1945. Sekarang 2017, baru
72 tahun. Sedangkan sebelumnya ini adalah kerajaan-kerajaan Islam. Jadi tidak ada dikotomi kontradiktif, belaga berantuk berantam antara Islam dengan Indonesia. Indonesia adalah kelanjutan dari kerajaan-kerajaan Islam. Ada kerajaan Makassar, ada kerajaan Nuku Tidore, Sultan Nuku dari Tidore, ada kerajaan Islam di Aceh, ada kerajaan Islam di Kepri, ada kerajaan Islam di Pelalawan, ada kerajaan Islam. Menyatu kerajaan-kerajaan Islam ini, jadilah dia Republik Indonesia. Indo artinya Hindu, Nesia artinya pulau-pulau, Indonesia pulau-pulau yang berada di bawah Hindu. Hindu yang dimaksud adalah Hindia. Makanya orang Arab menyebut negeri ini Al-Juzur Al-India. Al-Juzur artinya pulau-pulau, pulau-pulau, karena kita terdiri dari 17,000 pulau yang besar yang kecil. Al-Hindia, pulau-pulau yang berada di bawah India besar, di bawahnya ada pulau-pulau kecil. Nah, di bawah pulau itu, pulau ini berada di bawah India, maka kita disebut dengan pulau-pulau di bawah India. Yang dijajah oleh Inggris tidak mau bergabung dengan kita. Malaysia dijajah Inggris, negeri Malaysia. Brunei Darussalam dijajah Inggris, dia tak mau gabung sama kita. Dia buat kerajaan sendiri Brunei. Singapura dijajah Inggris, dia buat sendiri Singapura. Brunei, Singapura, Malaysia. Gajah putih tak bisa dijajah. Itulah dia Thailand. Land artinya tanah. Thai, Thai, bukan Thai. Thai, nama negeri mereka. Thailand, tanah Thailand. Mereka mengaku tak pernah dijajah. Maka sampai sekarang mereka tetap pakai kerajaan. Taksin Perdana Menteri digulingkan oleh rakyatnya karena pro dengan komunis. Rakyat Thailand yang tidak Islam itu pun tak suka dengan komunis. Mereka beragama. Komunis anti agama. Thailand agamanya Buddha. Pendeta-pendeta Buddha, biksu-biksu dihormati di Thailand. Mereka tahu Perdana Menterinya dekat komunis. Mereka usir, mereka habisi. Tidak ada yang dapat mengusir komunis kecuali gerakan massa besar-besaran. Kita perlu belajar dengan Thailand kalau mau mengalahkan ini. Dan kita memang sudah lama pakai Thailand. Contohnya apa? Thailand itu orang Melayu dulu menyebutnya Siam. Sekarang kita selalu pakai Siam. Apa itu? Ikan Siam, kapak Siam, sepat Siam. Belajar dengan Siam. Siam kata mereka, karena mereka dianggap dengan bangsa yang kuat, bangsa yang tak pernah terjajah. Ada satu kerajaan Melayu di tengah diambil oleh Siam. Thailand ni pun tak juga baik. Kalau dia baik tak akan dia ambil. Dia jajah sampai sekarang kerajaan Melayu masih dijajah, yaitu kerajaan Patani. Malaysia, Thailand. Perbatasan antara Malaysia dengan Thailand, Patani. Patani ulama besar, Syekh Ahmad Al-Patani. Thailand Selatan, Patani masih terjatuh. Laki-laki di Patani mau pergi ke sawah, dia tinggalkan pisau belati ke istrinya. Istriku, aku mau pergi ke sawah, ni pisau. Nanti kalau tentara Thailand masuk mau memperkosamu, tikamlah dia. Dua saja kemungkinan. Kalau tidak dia mati, engkau yang mati. Begitu. Jadi bersyukurlah ibu-ibu di Batam yang suaminya mau pergi kerja bukan ngasih lagi dijajah. Nah, kerajaan Melayu banyak di Malaysia, kerajaan Terengganu, kerajaan Johor, kerajaan Melaka, kerajaan seberang sana di Kalimantan, yaitu dekan kita dijajah oleh Belanda. Inilah negara kesatuan Republik Indonesia 1945, 17 Agustus. Apa dasar negaranya? Aceh Islam,
turun ke bawah Sumatera Utara, 4 kerajaan Melayu, semuanya Islam. Kerajaan Langkat, Kerajaan Serdang, Kerajaan Melayu Delhi, Kerajaan Melayu Asahan. Turun ke bawah, 4 lagi kerajaan Melayu, Islam semua. Kerajaan Siak Sindrapura, Kerajaan Pelalawan, Kerajaan Indragiri, Kerajaan Riau Lingga. Turun ke bawah, Kerajaan Melayu Jambi. Ke kiri, Kerajaan Minangkabau yang disebut dengan Pagaruyung. Kerajaan Melayu Sumatera Selatan yang dulu Hindu, yaitu Kerajaan Sriwijaya, berubah menjadi Kerajaan Melayu Islam Sumatera Selatan. Turun ke bawah, Lampung, itu semuanya Islam. Masuk ke Pulau Jawa, dan Jawa itu juga ada buah namanya Mojo, rasanya pahit, maka disebut dengan kerajaan Mojo Pahit. Orang Hindu, tapi ketika Majapahit tumbang, maka berdiri kerajaan Islam. Itulah dia kerajaan Demak, kerajaan Mataram, kerajaan-kerajaan Islam luar biasa. Sampai hari ini Masjid Demak tegak berdiri. Tokoh dindingnya, atapnya, atainya, bahkan gentengnya sebagian direnovasi, sebagian tetap dipertahankan. Masjid Muslim Pancasila yang dibangun oleh Presiden Soeharto tidak pakai kubah tapi dipakai atap Demak, kerajaan Demak, untuk menunjukkan nih kami tidak copy paste dari Arab. Karena masjid Nabi pun tak pakai kubah. Tidak ada Nabi bangun masjid pakai kubah. Kubah itu bid'ah datang belakangan. Dalam tanda kutip, kubah itu kapan munculnya? Ini pakai kubah. Kubah adalah bangunan melengkung yang muncul ketika Islam masuk ke Bizantium Romawi kuno. Orang Roma itu bangunannya buat melengkung. Apa fungsi bangunan melengkung? Supaya kalau dia melengkung tak ada tiang di tengah. Kenapa tak ada tiang di tengah? Karena ada melengkung di atas. Bagus melengkung ini. Dengan tak ada tiang di tengah, maka sop tak putus. Kenapa ada tiang? Karena tak ada kubah. Kalau mau menghilangkan tiang, buat kubah di atas. Islam itu bukan agama yang ekstrim. Kubah dari mana datangnya? Dari Romawi. Romawi kafir. Jangan pakai kubah. Boleh. Selama dia tidak terkait dengan ibadah, tak masalah. Ini orang kafir punya nih. Ini pun punya orang kafir. Nih, orang kafir punya. Yang punya nih bapak orang Islam. Yang mencetak nih orang kafir. Himax nih, orang kafir. Islam tidak ekstrim. Alat, pakailah, tak masalah. Tapi ketika dia sudah masuk ke dalam ibadah, baru dia haram. Karpet dari mana? Made in China. Keluarga Ahok yang buat ini. Tak masalah. Karena dia alat sebagai alas. Tapi kalau dia mengatur APBD kita, dia yang mengambilkan aturan untuk masjid, nih, untuk musola, nih, untuk sekolah, nih. Dia tak boleh ngatur agama kita. Masalah dia jadi bupati di Papua, silakan. Masalah dia mau jadi gubernur di Nusa Tenggara Timur, enggak apa-apa. Tapi ketika dia mengatur orang Islam, tak boleh. Ini yang mesti dijelaskan. Jangan sampai umat Islam terpicu, dikonfrontir di laga. Sejarah Islam membuktikan bahwa kita adalah kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri sendiri. Tapi raja-raja itu baik. Mereka cinta NKRI. Orang Aceh itu baik luar biasa. Dikumpulkan gelang, rantai, anting, emas-emas orang Aceh untuk membeli pesawat. Pesawat Seulawah menembak Belanda itu. Dibeli dari mana itu? Dari Aceh. Orang Aceh menyumbang luar biasa. Emas-emas orang Aceh itu yang ada di atas Monas itu. Orang Aceh cerita ke saya, tuh Somad, ya di atas Monas tuh, emas siapa tuh? Emas nenek moyang kami, itu kata orang Aceh.
Tapi kami cinta dengan NKRI sampai hari ini. Jadi sebetulnya yang tidak cinta pada NKRI itu siapa? Siapa yang merdeka di timur sana? Timur Leste itu Islam apa non-Muslim? Tak nyambung, betul lah payah cerita. Timur Leste pun tak tahu. Tempat suaminya Kris Dayanti. Oh, kalau itu saya tahu Pak Ustaz. Timur Leste itu tak Islam. Mereka lah yang mau merdeka. RMS. Yang tiap hari mengibarkan bendera RMS. Bukan Islam itu. Kafir. Mereka itulah yang tak cinta NKRI. Jadi kalau dikatakan Habib-Habib tak cinta NKRI, ulama tak cinta NKRI, kitalah yang paling cinta NKRI ini. Siapa yang ngorong-rong NKRI? Papua. Papua tak Islam. Tak tahu mereka rukun solat. Jangankan sarung. Sampai hari ini mereka asyik pakai koteka aja sebenarnya. Koteka itu labu. Labu, labu sayur. Dijemur kering untuk sarung paralon. Nah, itu yang mereka pakai sampai sekarang. Na'udzubillah kalau ada anak bapak lulus Kementerian Agama, jadi kua ditempatkan di Papua. Selamat datang harus pakai koteka. Na'udzubillah. Kawan saya dari Kementerian Agama tugas ke Papua sebagai pemeriksa. Di SMS saya, Mat, aku sudah di Papua. Saya bilang tolong kirim souvenir satu. Apa itu? Koteka. Aku belum nampak lagi, kata dia. Apa maknanya? Yang merongrong mau merdeka banyak itu bukan dari negeri Islam. Itu Aceh mau merdeka, Pak Ustaz. Mereka mau merdeka karena menekan tolong kasih minyak kami. Minyak terbanyak Aceh. Aceh itu luar biasa sumber daya alamnya. Gas menyembur dari mana? Aceh, PT Arun, minyak. Aceh itu semuanya ada. Minyaknya mahal, gasnya mahal. Rumput termahal di dunia, rumput Aceh. Ganja. Satu amoknya 15 ribu zaman dulu. Sekarang saya tak ngikuti lagi perkembangannya. Luar biasa. Tapi begitu mereka dikasih otonomi, tengok Aceh diam sekarang kan. Kenapa? Mereka minta otonomi, kasih kami otonomi. Otonomi apa? Tiga. Pertama, izinkan kami menjalankan syariat Islam. Yang kedua, izinkan kami dapat otonomi daerah. Yang ketiga, beri kami kebebasan untuk partai. Makanya di Aceh ada partai khusus yang tak ada di kita. Partai khusus di Aceh. Partai-partai orang Aceh yang tak ada di tempat kita. Saya baru pulang ceramah dari Aceh, nampak saya bendera-bendera. Ini tak ada di Riau nih. Ini partai apa? Ini partai khusus Aceh. Bank Islam. Tempat kita tak ada bank Islam berdiri sendiri. Aceh bisa. Dikonvert dari bank konversional, berubah jadi bank syariah. Aceh punya. Kenapa? Karena mereka mendapat otonomi khusus. Minyaknya dapat mereka lebih besar. Riau hanya 15% minyaknya. 85 tarik ke pusat. Tapi Aceh bisa dapat lebih banyak. Makanya mereka lebih makmur. Jadi ketika dikatakan kita anti NKRI, tidak. Orang Islamlah yang paling cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, jangan mau termakan isu-isu ini. Orang Islam harus ngerti sejarah. Anak-anak umat Islam harus baca sejarah bangsanya. Halaka mru'un celaka. Siapa itu orang yang celaka? Lam ya'rif qadrahu. Orang yang tidak tahu sejarah bangsanya, sejarah dirinya. Kamu orang mana? Saya orang Batam, Pak. Nenek moyang kamu? Tak tahu saya. Tiba-tiba turun aja dari planet Mars langsung ke Batam. Saya orang Jawa, Pak. Jawanya di mana sampean? Dari Yogyakarta. Kamu orang mana? Saya orang Bugis, Pak. Dari mana? Dari Sulawesi. Kamu dari mana? Saya orang Banjar. Dari mana? Dari Kalimantan. Tapi setelah sampai di sini, membangun negeri ini dengan apa? Dengan pendidikan berkualitas, dengan ibadah makmurkan subuh berjamaah. Kalau sudah subuhnya berjamaah,
insyaallah maghribnya, isyaknya. Tapi kita tetap tidak tinggalkan sejarah bangsa kita. Orang Islam itu adalah orang yang tidak mau ditindas. Itu orang Islam. Islam paling pantang ditindas. Makanya mengamuk Tengku Umar di Aceh. Kenapa? Dia tidak mau ditindas. Aceh itu luar biasa. Yang melawan Belanda itu bukan cuma Tengku Umar laki-laki, Cik Ditiro laki-laki, tapi juga perempuan. Siapa perempuan dari Aceh yang melawan Belanda? Cut Nyak Din. Difilmkan dulu. Zaman saya kecil film Cut Nyak Din. Pemerannya Christina Hakim. Cut Nyak Din. Ternyata belakangan baru saya tahu. Dulu di dinding SD saya dibuat gambar Cut Nyak Din. Cut Nyak Din di dinding SD saya dulu tak pakai jilbab. Rupanya Cut Nyak Din itu pakai jilbab. Pakai mukena Cut Nyak Din. Siapa yang membuka jilbabnya? Wallah. Ada tangan-tangan nakal yang merusak pahlawan-pahlawan itu. Ternyata gambar asli Cut Nyak Din pakai mukena. Wajahnya saja yang nampak. Digambarlah Cut Nyak Din tak pakai jilbab. Saya pun ikut tertipu dulu. Di dinding lokal SD kami. Ini Cut Nyak Din. Ini Tengku Umar. Cut Nyak Din berjuang. Jadi kalau ada orang mengatakan, anak bapak laki-laki apa perempuan? Anak saya perempuan. Kasihan deh lu. Anak perempuan, kasur, sumur, dapur, lumpur. Perempuan dalam Islam berjuang. Sahabat Nabi dibawa perang. Perempuan dibawa perang. Tugasnya apa? Nyiapkan makanan. Mengobati yang luka. Ada yang luka dilawat oleh perempuan. Ketika mereka sedang merawat ada yang luka, masuk pasukan musuh. Tombak tak ada. Diambilnya gagang kemah. Dibunuhnya 6 orang. Bayangkan itu. Seorang perempuan zaman Nabi yang sedang merawat pasien yang sakit. Diceritakan dalam syiar A'lam An-Nubala. Bunuh pasukan kafir musyrik yang masuk ke kemah kami dengan gagang tiang yang menyangga kemah. Artinya apa? Perempuan dalam itu berperang. Celana bagus. Perempuan hebat. Ilmunya pusat. Mesti mantap. Seperti Abdullah Mandai jadilah. Menolong umat Islam diambil orang sekuler, ditembak oleh orang liberal, ditembak oleh anti-Islam, sanggup membela Islam. Pakai apa? Dulu pakai senjata. Dulu Cut Nyak Din pakai rencong, pakai tombak. Sekarang tidak lagi. Tapi pakai apa? Pakai Samsung. Beli pulsa, serang. Apa kerjamu? Aku sedang menyerang musuh-musuh Islam, mak. Pakai apa? WhatsApp, Twitter, BBM, YouTube. Itu, ini ndak asiklah main game online. Game online menghabiskan waktu. Ketika kita sibuk dengan game online, itu muncul hormon di otak. Sama candunya dengan candu narkoba. Adik-adik yang sudah kecanduan game online, datang jamaah jumpai saya, Ustaz Somad, ya, tolong carikan ruqyah. Anak bapak kesukaan jin, ndak. Terus anak saya gila game online. Game online mau diruqyah. Saya belum ketemu ayatnya lagi. Apa ayatnya? Allahu la ilaha illa wal qayyum itu ngusir setan. Ngusir game online PlayStation mana bisa pakai ayat? Otak itu sudah dirusak oleh orang kafir. Makanya kalau ada bapak ibu masih sehat kepala otak anak-anaknya, jangan dirusak. Sayang kepada anak bukan dikasih HP mahal. Sayang kepada anak bukan dikasih duit banyak-banyak. Itu meracuni anak. Tanpa disangka dia sedang menjerumuskan anaknya ke dalam neraka jahanam. Beli buku sejarah. Ulang tahun dibelikan cake. Dikasih pakai lilin. Itu menjerumuskan anak dalam neraka jahanam. Caranya bagaimana? Belikan dia buku sejarah Islam. Nih, buku apa nih ya? Buku Ibnu Battuta. Yang kemarin diceramahkan Ustaz Somad, yang katanya dia menengok kerajaan Aceh dengan matanya, ini bukan ayah belikan.
Ayah udah baca, ayah sibuk tak sempat. Kita baca. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dunia ini makin canggih terus. Kalau kita tidak menyeimbangkannya, hancur. Negeri kita ini target. Mereka menargetkan kita ini Kristen sudah lama. Saya kuliah di Maroko 2 tahun. Saya melihat sendiri di kota Rabat, ibu kota Maroko, berdiri gereja besar. Mendongak kepala kita menengok menara tinggi, palang salib. Saya tanya kawan saya orang Maroko, ini siapa yang bangun? Orang Perancis. Maroko dijajah oleh Perancis. Besar gereja dia bangun. Ya, untuk apa dia bangun? Dia mau mengkristenkan kami dan sudah disiapkan nanti kami akan beribadah di sini. Ada orang Maroko yang Kristen? Alhamdulillah tak ada. Jadi bangunannya apa fungsinya sekarang? Kosong, objek wisata saja. Jangan heran, di depan Istiqlal itu katedral besar dibangun, Katolik punya. Itu untuk apa? Berpikir nanti orang Jakarta akan murtad semua. Alhamdulillah, tak ada orang Islam yang murtad. Dikasih baju kaos, dikasih mie instan, disuruh murtad. Tak murtad-murtad dia. Lapar pun perutnya, tak murtad. Dianggap mereka orang Islam ini stres, tertekan, depresi. Nanti kalau tertekan mudah dirubah akidahnya. Alhamdulillah tidak. Orang Islam tak stres. Solat berjamaah, banyak berzikir, membaca Quran. Tak satu pun orang Islam yang murtad. Kalaupun ada yang murtad, dia itu yang tinggal nun di Gunung Kidul sana. Dimurtadkan dengan dibuatkan sumur bor. Sumur bor, mereka putar itu keran, dapat air banyak, murtad. Orang-orang yang kecil, rakyat jelata yang miskin, susah melarat. Adapun intelektual Islam, tidak. Beda dengan mereka. Orang Islam ini, kalau mereka masuk Islam, mereka adalah sarjana-sarjananya, intelektualnya. Yahya Walone, doktor S3, masuk Islam. Pendeta Nababan, STH, sarjana teologi, masuk Islam. Felix Xiao, hebat, sarjana, masuk Islam. Safi Antonio, doktor S3 dari Australia, masuk Islam. Mereka kalau masuk Islam, yang pintar-pintarnya. Orang Islam kalau masuk Kristen, yang goblok-gobloknya. Yang susah, yang melarat, yang hidupnya payah, yang udah mau sakratul maut, itu yang masuk Kristen. Jadi kalau hari ini kita merasa umat Islam kalah, enggak, mereka yang sedang kalah. Umat Islam akan bangkit terus ke depan. Tapi jangan terlalu pede. Nanti terlalu pede, anaknya tak lagi diperdulikan. Betul-betul murtad baru tahu. Oleh sebab itu sekolahnya masukkan dalam pendidikan agama. Pandai dia debat corner. Hebat dia dalam macam-macam. Putus asa mereka mau mengkristenkan orang Islam. Dikasih mie instan, dikasih baju kaos, disekolahkan, dikasih duit, dibangunkan gereja. Tak juga berhasil mengkristenkan. Apa boleh buat? Dengan cara-cara kekerasan. Dinikahi anak umat Islam. Setelah dinikahi, buat punya anak 2-3. Setelah 2-3 anak, murtad dia. Orang Islam takut mau jejak, akhirnya ikut menjadi murtad. Ustaz ini cerita mana nih? Provokator Ustaz Soman. Saya cerita yang saya alami. Saya anggota BAS, Badan Amil Zakat. Suatu hari saya datang ke kantor. Ustaz Soman, ya, kita rapat besok. Oke, Pak, saya datang. Begitu sampai di kantor, Ustaz tahu ikut rapat. Kenapa? Ustaz ada orang mau konsultasi. Sudah tua, nenek-nenek sama kakek-kakek. Iyalah, Pak. Ada apa, Pak? Bu, apa masalahnya? Saya nanya apa masalahnya, dia menangis. Meleleh air matanya. Apa masalahnya? Anak kami, Pak Ustadz, nikah sama mu'alaf. Mantap. Berarti hasilnya menarik mu'alaf masuk Islam. Dulu mu'alaf, Pak Ustadz. Sekarang murtad dia balik. Nikah laki-laki dengan anak perempuan, pura-pura masuk Islam. Setelah anak tiga, murtad. Istrinya takut dia ada anak tiga dibawa. Akhirnya lima masuk Kristen. Anak
menantu, cucu tiga, hancur. Makanya hati-hati. Kalau yang dekat-dekat ke anak gadis ibu, tanya dulu. Pertanyaan pertama adalah agak apa? Ini kadang orang Islam ini kalau datang bawa mobil mewah tanya agama. Tak tahu dia calon menantunya itu tak bersunat. Asal kaya, dah. Asal kaya bawa mobil mewah, lupa. Lupa. Nah inilah yang lupa, inilah. Biar bawa. Bawa sekali. Bawa dua kali. Bawa tiga kali. Setelah anaknya lekat, payah dipisah. Jangan lupa. Mereka tidak hanya memakai uang, tak hanya memakai duit. Dia tak hanya pakai pelet Jepang. Avanza Xenia itu pelet Jepang. Dia juga pakai santet, pakai jin, pakai dukun, pakai setan. Dan setan itulah pakai pelet segala macam. Kalau dia pakai pelet ikan, kita bisa tangani. Ini, kalau anak ibu terikut-ikut lengket tak mau lepas, bawakan ke ruqyah. Itu mesti di ruqyah syariah. Dibacakan ayat kursi, dibacakan kul huwallah. Yang gadis-gadis sebelum tidur malam, baca Al-Fatihah kul tiga kali, kul ambil falak sekali, kul ambil binas sekali, pangkal Al-Baqarah lima ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah tiga ayat. Tujuh ni baca sebelum tidur. Tadi saya sebut yang gadis-gadis. Adapun yang udah tua-tua, tak mau lagi mereka melet, dah pahit udah dagingnya. Nah, yang gadis-gadis tu yang mereka pelet, itu yang mesti hati-hati dibaca. Dibacakan ke botol aqua, diminum airnya, dibacakan ke ember, dimandikan. Air yang sudah dibacakan ayat-ayat tadi itu tidak boleh dipakai untuk cebok. Najis, tak boleh. Diminum boleh, dimandikan habis, menjaga diri. Jangan pakai celana sempit. Banyak anak gadis kerasukan jin karena celana jin itu dipakainya. Jangan lagi. Kalau sedang menstruasi, mohon maaf, sedang halangan, jangan duduk melamun. Karena ketika melamun kosong hampa, disitulah jin masuk. Duduk depan pintu, tatapan kosong, duduk menganggu. Masuklah jin. Jangan jin, lalat pun masuk. Oleh sebab itu jangan. Zikir, baca Quran tak boleh, masuk masjid tak boleh, solat tak boleh, kosong, hampa. Banyak-banyak zikir. Jangan ikut yoga, jangan ikut meditasi. Itu orang kafir punya produk. Kosongkan jiwa Anda, jangan isi apa-apa. Disuruhnya kosong supaya masuk setan. Letakkan kaki kanan ke paha kiri, kaki kiri ke paha kanan. Letakkan tangan di atas lutut, pejamkan mata, kosongkan, tarik nafas. Ha. Setan itu tak betul. Jangan latah ikut yoga. Cukup dengan zikir. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Cukup. Jangan ikut itu. Dia bilang kosong. Kosongkan. 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 Kosong dari Allah, kosong dari malaikat, masuk jin, masuk setan, masuk gendoruo, masuk santet, masuk begu ganjang, masuk suster ngesot, masuk yang lain-lain. Jangan mau. Ini kerja-kerja setan. Mereka berkawan dengan setan karena mereka menyembah setan. Semua yang tidak menyembah Allah menyembah setan. Semua yang menyembah patung menyembah setan. Di dalam patung Santa Maria ada setan. Di dalam patung Dewa Monyet Hanuman ada setan. Di dalam patung Dewa Gajah ada setan. Di dalam patung Dewi Kuan Im ada setan. Di dalam patung Tangan Seribu ada setan. Karena setan-setan bernaung di dalam patung. Bapak ibu, kalau di rumahnya ada patung, buang. Ibu menggeleng, itu yakin tak ada patung. Tapi yang diam, itu ada patung. Di kamar ada patung merpati. Telurnya itu pula lampu neon. Buang, tak boleh. Gajah punya patung gajah dalam bukit, tak boleh. Utuh dari kepala sampai ekor, tak boleh. Tapi kalau dipotong, boleh. Ambil belalainya aja.
yang lainnya hancur. Jangan dijual. Dijual duitnya haram. Campakkan, bakar. Itu berdiam di dalam. Makanya setan itu pun dia orang Islam baca auzubillah. Auzubillahirrahmanirrahim. Auzubillah ngusir setan. Rumahnya disediakan setan. Setan kau usir tapi rumah kau sediakan. Maksud Allah apa kan? Usir dia, jangan sediakan tempatnya. Malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada patung. Innal malaikata, malaikat la tadkhulul buyut, tidak mau masuk ke dalam rumah. Fiha tamasil, kalau dalam rumah itu ada patung, ada berhala. Yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Jangan sangka malaikat maut tak masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, udah lama saya beli patung besar-besar biar tak mati-mati. Ustaz Somad, ya, orang-orang kaya itu banyak patung di kompleknya. Patung gajah, patung burung gagak, patung burung merpati, patung harimau. Kenapa rumahnya besar? Kenapa rezekinya lancar? Katanya malaikat rahmat tak datang. Rumahnya menjadi sarang setan. Jangan ukur kebahagiaan dari bangunan yang mewah. Ini kesalahan kita. Saya tak ada patung, rumah saya kecil. Dia patung besar, rumahnya besar. Kalau gitu Allah tak adil. Kalau rumah besar tanda rahmat besar, berarti yang paling besar rahmatnya Fir'aun, karena rumahnya paling besar. Cara berpikir kita harus normal. Ketenangan itu tak bisa diukur dari rumah yang besar. Berapa banyak orang rumahnya besar, hatinya sempit. Minum baygon. Sempit. Yang maksud Nabi al-baitul wasi adalah hati yang lapang. Makanya Nabi ketika berdoa, yang dimintanya adalah Rabbishrahli sadri, lapangkan hatiku. Karena kalau hati lapang, menengok yang sempit pun menjadi lapang. Kenapa bapak bisa setia dengan ibu? Nampaknya ibu itu cantik, walaupun hitam pesek pendek bedaki. Berapa banyak orang selingkuh, artis-artis itu coba tengok. Bininya putih kurang putih, cantik kurang cantik. Kenapa dia selingkuh? Zina, tak ada kelapangan dalam hatinya. Tapi bapak sampai hari ini tetap setia. Ya, tak ada berselingkuh. Ada dua kemungkinan. Pertama, hatinya lapang. Yang kedua, dia takut betul sama ibu. Dapat ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mereka dengan berbagai macam cara ingin menghancurkan ini. Ustaz Somad ini provokator nih. Ngomongnya provokator aja. Saya bukan provokator. Saya sampaikan ayat Quran. Apa kata Allah dalam Quran? Walan tardha, mereka tidak pernah senang. Angka Yahudu, Yahudi. Walan Nasara, Nasrani. Dua, tak pernah tenang. Yahudi, Nasrani. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kau ikut agama mereka. Jadi Pak Ustaz, mereka mau Kristenkan mereka. Ya, Kristenkan mereka. Kalau kau tak mengkristenkan mereka, paling tidak antarkan mereka ke makam mereka dengan palang salib. Coba kristenkan mereka. Kalau tak sanggup, antar mereka ke kubur mereka pakai palang salib. Mana ada kami diantar ke kubur pakai palang salib? Ada ambulan C, lambang ambulan. Nah, itu bukan sekedar tanda tambah, itu palang salib. Lahirnya di kampung orang Islam, keluarganya muslim, disolatkan di masjid, tapi harapkan lambang salib. Masjid ini kalau punya mobil ambulan, tengok lambangnya. Kalau lambangnya palang salib, ini juga beli pilok warna putih. Hapus itu. Ganti gambar apa? Ganti gambar sabit merah Indonesia. Turki sudah tak pakai palang salib. Turki, Erdogan, robah. Jangan lagi pakai ini. Turki sudah robah lambang bulan sabit.
Brunei Darussalam, Sultan Hasan Al-Bolkiah melarang negerinya pakai salib, robah pakai bulan sabit. Alhamdulillah, Republik Indonesia menugaskan anggota DPR pusat untuk studi banding ke Turki melihat itu semua. Sampai sekarang tak dirobah-robahnya. Habis duit negara untuk studi banding ke Turki. Berapa tiket pesawat untuk ke Turki? Berapa sewa hotel? Habis makan duit haram mereka itu semua. Yang pergi ke Turki makan duit rakyat, tidak merubah itu menjadi bulan, mati di neraka jahanam tempatnya itu. Kenapa? Karena yang dimakannya itulah duit umat Islam yang murtinya diperjuangkan. Parlemen. Parlemen itu diambil dari bahasa Perancis, parler. Parler artinya ngomong. Jadi gaji di situ pakai uang negara untuk apa? Parler, untuk ngomong. Tapi kalau dia mestinya ngomong, kerjanya tidur, maka makan duit haram, na'uzubillah. Dia akan cari kita nanti di padang mahsyar. 300 juta penduduk Indonesia akan dicari mereka. Minta maaf, maafkan aku. Kenapa? Aku sudah makan uang kalian, tapi aku tak perjuangkan suara kalian di atas gedung parlemen. Bapak ibu yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pekerjaan ini yang memang disuruh ngomong. Guru, guru harus ngomong. Kalau ada guru tak ngomong di lokal, makan haram. Tapi ada yang tak boleh ngomong. Tukang, tukang tak boleh ngomong. Tukang kalau diajak ngomong tak jadi-jadi itu batu. Itulah Pak. Saya kemarin itu tok-tok-tok. Tukang diam. Supir bis tak boleh ngomong. Makanya ditulis itu di pintu. Jangan ngomong dengan supir, nanti tabrakan. Begitu dia diajak ngomong, dilewatinya lampu merah. Bapak enggak nengok, itulah kalian ngajak ngomong aja, tak nampak saya sangka hijau. Bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tanamkan ke anak-anak kita akidah yang benar. Akidah yang benar. Jangan anak tak mau tidur, ditakut-takuti. Tidur, tidur, tidur. Kenapa? Ada hantu di bawah tempat tidur. Itulah kenapa anak tu suka nonton film hantu. Dari kecil sudah diajarkan hantu, hantu, hantu. Hantu. Tak betul. Tak ada tu hantu. Kenapa film-film hantu tu tinggi ratingnya? Karena orang Islam diajarkan hantu. Orang Barat kalau anaknya jatuh, jatuh anaknya suruh bangkit. Wake up! Wake up! Bangkit! Makanya dia cepat bangkit. Orang kita enggak. Kalau dia jatuh ke bawah bukan dia suruh bangkit. Lantai itu dia salahkan, nakal, nakal ya. Akhirnya dia menyalah-nyalahkan orang aja. Jelas-jelas dia salah orang, dia disalahkan. Apa pula salah lantai? Lantai disalahkan. Ini robah, cara mendidik kita ini tak betul. Kitalah yang menyesatkan mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis dikatakan, man mauludin setiap anak illa yuladu alal fitrah. Lahir dalam keadaan suci bersih. Siapa yang membuat dia takut hantu? Siapa yang membuat dia menyalahkan orang lain? Maka didiklah dia dengan pendidikan yang Islami. Ajak dia ke masjid, solat berjamaah, ajarkan doa-doa, pendidikan. Sebelum tidur malam nak, dulu orang tua ngajarin anak sebelum tidur malam cuci kaki, makan obat cacing. Itu tak betul. Yang betul itu sebelum tidur malam ambil wudu, solat sunat witir. Ambil wudu, paling tidak ambil wudu tidur, bersih wajahnya, bersih tangannya, bersih kepalanya, bersih kakinya. Maka dia doa tidur. Andai dia tidak mau witir, wudu saja tidur. Nanti malam baru solat witir sama tahajud, bersih dia. Ini indah. Sebelum tidur yang tidak-tidak suruh baca jampi-jampi. Yang dibaca itu ayat kursi, zikir, kul huwallah untuk mengusir setan, hantu dan lain sebagainya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berawal dari yang kecil, simpul, sederhana, kita sudah menyelamatkan bangsa ini, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, kita selamatkan semuanya sehingga negeri ini selamat. Kota Batam, kota besar. Kalau kita turun ke bawah kota, itu ada kecamatan. Turun lagi di bawah, ada kelurahan. Turun lagi di bawah,
ada RW, turun lagi di bawah ada RT, di bawah lagi keluarga. Maka kalau keluarganya baik, RT-nya baik, RW-nya baik, kelurahannya baik, kecamatannya baik. Itu menurut teori ilmu sosiologi. Piramid terbalik. Kalau baik dari bawah, maka baik ke atas. Tapi kalau sudah hancur di bawah, hancur. Tabligh Akbar besar. Ini masjid ini ramai malam ini. Ini ramai. Tapi jangan lupa di luar sana lebih ramai lagi. Jadi kalau ada mengatakan itu kemarin Pak Ustaz, kan ramai itu di Jakarta ada 7 juta orang. Memang betul, tapi bukan orang Jakarta. Orang Sumatera Barat, orang Aceh yang datang. Oleh sebab itu maka berbahagia, euforia, senang sesaat. Jangan pernah merasa kita telah menang. Kita selalu merasa kalah. Dengan kalah itu kita akan bangkit, tapi bukan dengan kekerasan. Saya tidak senang setelah ceramah ini Bapak Ibu pulang orang panjang ngamuk-ngamuk di tengah jalan. Tidak. Kalau mau ngamuk bukan begitu caranya. Kemarahan kita terhadap keadaan robah. Marah anak saya bodoh, masukkan dia ke pondok pesantren. Saya marah anak tak hafal Quran, masukkan dia ke pondok tahfiz Quran. Saya marah kenapa saya bodoh dalam bidang agama, bawa dia ke pengajian. Begitu mengungkapkan kemarahan. Bukan marah tak tentu arah, menjadi orang Islam yang ekstrim, menjadi orang Islam yang teroris. Itu tuduhan-tuduhan yang tak betul. Jangan kita hanya menjadi orang yang membenarkan tuduhan orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Tadi dimaklumkan ada tanya jawab. Maka saya akan jawab masalah salat, masalah zakat, masalah puasa, masalah haji, masalah zikir. Terkait dengan masalah-masalah agama Islam, kita akan bahas insyaAllah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Dua orang untuk pertanyaan. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya masalah tentang salat. Misalnya kalau kita dulu salat masih bolong-bolong atau wajib mentarakas salata mutaammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, sengaja dia meninggalkan sholat, faqad kafara jihara, maka kafirlah dia secara nyata. Ibu yang punya suami tak sholat, ibu melapor ke wali, bukan wali songo. Ibu punya wali, wali ibu siapa? Ayah, datuk, abang, adik laki-laki, paman, pakcik, adik ayah, abang ayah. Lapor ke wali. Nanti wali itu manggil suami. Suami, sini. Ini keponakan kami yang perempuan ini bukan ketemu sama kamu di tong sampah. Kamu mesti sholat. Mestinya dari awal itu fit and proper test. Kenapa kecolongan? Kok bisa punya mantu tak sholat? Berarti di awal dulu salah itu. Dari formulir awalnya sudah tak betul itu. Terjadi sogok menyogok di sana. Mungkin gara-gara dibawanya sate 3 bungkus, lupa mengenengok dia sholat apa tak sholat. Nah, setelah saya jelaskan bahwa sholat itu wajib, fardu, maka orang yang tobat, tobat nih sekarang, apakah sholat yang tinggal-tinggal-tinggal kemarin mesti diganti? Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, salat yang tinggal kemarin wajib diqadha. Usalli fardal isya arba'atin qadha'an. Kalau tadi usalli fardal isya arba'arakaatin ada'an, sekarang berubah menjadi qadha'an. Wad qadha', bukan qadha'an. Itu cuci tangan.
Cara melaksanakannya, selesai sholat fardu langsung qadha. Habis isya zikir boleh, baca boleh, doa. Habis itu sholat ba'diyah. Selesai itu jangan pulang dulu, qadha. Malu qadha di masjid Pak Ustaz, nanti dihitung kawan. Oke, di rumah aja qadha. Qadha di rumah, diganti di rumah. Sholat subuh besok, habis sholat subuh di qadha. Usolli fardhu subhi rak'ataini qadha'an. Kalau malu ganti di masjid, di rumah. Malu sama istri, payahlah tuh kalau sama bini malu. Ganti. Dulu sholat umur berapa? Akil baligh Pak Ustaz, berapa akil baligh? 10. Baru sholat berapa? Umur 30. Berarti 20 tahun tak sholat. Nah, gantilah. Qadha 2017, lunas 2037. Malaikat maut datang 2030. Selama dia mengqadha itu, Allah mengampuni dia kalau dia mati. Karena niatnya sudah ada. Innamal a'malu bin niat. Segala amal dengan niat. Qadha. Sepakat empat mazhab. Nanti kalau Ustaz ceramah di TV, di radio, enggak perlu diqadha. Istighfar aja. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak pakai pendapat empat mazhab. Dia pendapat sendiri. Kata dia tak perlu diqadha. Tapi saya pakai empat mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Wallahu a'lam bissawab. Selanjutnya ada pertanyaan yang telah mengenai perasaan dari tentang maksudnya Islam dan Indonesia terjawab. Lalu kenapa kami pelajar sejarah menemukan tentang tangan? Pertanyaan pertama yang kedua, bagaimana hukumnya melukis di kulit seperti pakai ina yang lagi investasi? Apakah itu kapal haram atau kalau ada buku sekolah yang menceritakan Islam datang belakangan, tolong bukunya ditulis cetakan mana, laporkan ke majelis ulama, ke kementerian agama, ke tokoh masyarakat, supaya ditindak lanjut. Penerbitnya apa, cetakan tahun berapa, dibagikan ke sekolah mana. Jangan diam. As-sakitu anil haq syaitan akhras. Bapak yang punya anak, ibu yang punya anak, jangan merasa setelah menyerahkan anak ke sekolah, dah, saya bayar urusan kamu. Pulang tengok buku anaknya. Nanti anaknya cerita, "Ma, kata Ustaz tadi kan Islam sudah lama." "Iya, ini buku adik katanya baru. Mama sedang sibuk update status nih, pergi sana." Tengoklah. Matikan tu HP. Mana PR-mu nak? Kamu dah baca Quran apa belum? Sudah ngaji apa belum? Mana bukunya nak? Tengok. Loh, ini bukunya kok ini nih? Kenapa bukunya mencaci maki Abu Bakar sama Umar? Ternyata buku itu sudah disusupi Syiah. Hati-hati, kita mesti jeli melihat. Kadang buku ini tak diperiksa. Di Mesir, buku tidak boleh dicetak kalau tidak diperiksa oleh Al-Azhar. Tapi di tempat kita tak ada. Pergilah ke toko buku, semua buku dicetak. Darmo Gandul Gato Loco Manunggau Lingkaula Gusti, semua dicetak. Buku Syiah berserak-serak. Oleh sebab itu maka kitalah yang mengontrol buku anak-anak kita ini. Ini tentang masalah buku. Lalu kemudian tentang menghias jari jemari pakai inai, black henna atau tepung inai, dimasukkan ke plastik, disemprot, atau alatnya dipakai, atau pakai jarum suntik, jarumnya dibuang, diukir-ukir. Selama dia mengukirnya dari sini, boleh. Mengukirnya dari sini. Tapi kalau dia ukir sampai kemari, nampak ditengok orang, aurat, tak boleh. Ya Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan idza balig, kalau dia sudah sampai usia haid, menstruasi, la yasluh laha an yura, tak boleh nampak, illa haza, kecuali ini, wa haza, dan ini.
Perempuan yang boleh nampak cuma dua, wajah dan tapak tangan. Yang dimaksud tapak tangan, zahiruha wa batinuha. Yang luar boleh, yang dalam boleh, tapi sampai pergelangan. Nih, sekarang kalau ibu pakai hiasan tangan untuk suami sendiri atau untuk suami orang? Ini banyak orang berhias bukan untuk suami dia, untuk suami orang. Kalau pergi pesta, besolek dia. Kalau di rumah macam mak lampir. Besolek itu untuk suami sendiri, bukan untuk laki orang. Nah, ini penting dipahami dengan baik. Dibelinya inai, dipakainya di sini. Pergi dia pengajian, angkat tangan dia, Pak Ustaz. Boleh, tak masalah. Karena masih sampai sini, tak masalah. Tapi inai itu pun tengok dulu. Inai yang bagus titip ke Makkah. Kawan pergi umrah, inai per kilo yang tidak pakai pengawet. Karena ada inai itu yang pakai alat kimia, tidak busuk selama bertahun-tahun. Setelah dipakaikan ke kulit, kulit melepuh nanah. Kalau di Makkah, inai itu tepung. Tepung inai, orang Jawa daun pacar. Yang Afrika punya, yang tempat kita dipakai oles kuning saja dia. Kalau yang Afrika punya tajam, warnanya hitam, itu dibeli per kilo, beli sekilo. Akhirnya bapak tuh beli banyak sampai 15 kilo. Bapak kok beli banyak? Mau kawin lagi? Enggak, tetangga saya banyak titip. Bagus, tak masalah. Tapi perempuan, kalau laki-laki pakai inai, zaman Nabi dulu, kalau ada laki-laki pakai inai itu dipanggil. Kenapa? Berarti dia bencong, banci. Tapi adat Melayu pakai inai. Pakai inainya di ujung aja, jangan pula dihias juga di sini. Kalau laki-laki pakai inai hias itu udah melambai itu biasanya. Ustaz, jangan. Ustaz dulu waktu nikah pakai inai, pakai. Saya tak mau pakai inai. Pas acara malam berinai, kami pakai lana, kata mak saya, yalah, yang mana? Satu aja, kelingking aja. Yang ini, yang lain. Sehingga orang tengok. Banyak orang menduga saya belum nikah, karena tak pernah saya berinai ditengoknya. Pakai inai kemarin, pakai mana? Nih. Wallahu'alam. Mazhab yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Mazhab nomor 2 Maliki, meninggal di Madinah tahun 179, makamnya di Baqi, samping Masjid Nabawi. Mazhab yang ketiga Syafi'i, meninggal 204, makamnya di Fustat, Kairo. Saya pernah ziarah ke makamnya, Masjid Syafi'i. Yang keempat, mazhab paling kecil Hambali, meninggal di Baghdad, Irak. Makamnya di Baghdad, Irak. Empat imam. Menurut mazhab Hambali, tidak ada qabliyah Jum'at. Khatib langsung naik ke atas, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan. Tak ada qabliyah Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i, ada qabliyah Jum'at. Mana dalilnya? Satu, ma min mafrudatin, setiap solat fardu pasti didahului dua rakaat. Fardu subuh ada dua rakaat, fardu zuhur ada dua rakaat, fardu asar ada dua rakaat, fardu maghrib ada dua rakaat, fardu isya ada dua rakaat. Sekarang saya tanya, solat Jum'at itu solat fardu apa solat sunat? Solat fardu, maka dalilnya umum. Setiap solat fardu pasti ada dua rakaat. Maka kalau Jum'at itu fardu, berarti ada juga dua rakaat sebelum Jum'at. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ma bain kulli adzanaini shalah. Kalau ada azan, ada iqamat, maka ada solat qabliyah. Solat Jum'at, ada tak azan sama iqamatnya? Ada, maka ada qabliyah. Idul Fitri, ada tak azan iqamatnya?
Tak ada, maka tak ada qabliyah Idul Fitri, tak ada qabliyah Idul Adha. Salat minta hujan istisqa, tak ada azan iqamatnya, maka tak ada qabliyah istisqa. Tapi dalam hadis, ma baina kulli adzaini shalah. Kalau ada azannya, ada iqamatnya, maka ada qabliyahnya. Maka salat Jumat pun ada. Itu dalil kedua. Dalil ketiga. Salat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau salat zuhur ada qabliyahnya, maka penggantinya pun ada. Karena yang menggantikan itu posisinya sama dengan yang digantikan. Salat Jumat pengganti zuhur. Zuhur ada qabliyahnya, maka yang digantikan ada qabliyahnya, yang menggantikan pun ada qabliyahnya. Dalilnya qiyas. Ini yang ketiga. Yang keempat, Abdullah ibn Mas'ud tak pernah meninggalkan salat sebelum Jumat. Ummu Habibah, dalil kelima, melaksanakan qabliyah. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'i ada qabliyah Jumat. Maka bapak, kalau sholat di masjid, masjid itu azannya dua kali, laksanakan qabliyah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Saya pergi umrah di Makkah, ada azan dua kali, tapi azannya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu zuhur, tak ada qabliyah. Qabliyah dilaksanakan setelah masuk waktu. Kalau muazin salah azan, azan dia jam 12, padahal belum masuk waktu zuhur, ada orang melaksanakan qabliyah zuhur jam 12, tak sah. Karena qabliyah setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Tapi jangan kelahi gara-gara ini. Yang berkeyakinan dengan Hambali, tak ada qabliyah. Yang berkeyakinan dengan Syafi'i, ada qabliyah. Jangan kelahi gara-gara qabliyah sampai tak sholat Jumat. Anak NU sama anak Muhammadiyah berdebat tentang kunut subuh sampai jam 2 malam. Besoknya sama-sama enggak sholat subuh. Ini masalah, problem. Jangan begini. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya pribadi berpegang kepada ada qabliyah. Saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang dalil-dalil qabliyah Jumat. Tapi saya tak menyesatkan, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan sahabat saya yang mengatakan tak ada qabliyah Jumat. Karena empat mazhab itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Ada lagi pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang hukuman mati pada seorang bernama Pak Tosirio, di mana tadi terjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La yahilu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Nyawa orang Islam tidak boleh dihilangkan, dilenyapkan, dimatikan kecuali kalau dia melakukan tiga. Nyawa bapak tak boleh dihilangkan, nyawa ibu tak boleh dihilangkan kecuali kalau melakukan tiga. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Pembunuh hukumnya bunuh, pancung kepalanya. Yang kedua, as-sayyibu zani, pezina. Sudah menikah, berzina. Gali tanah, tanam sepinggang, lempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, murtad. Orang yang murtad dihukum mati. Bruri murtad peso lima, itu mestinya dihukum mati. Kalau ada hukum Islam, tapi kita tak menerapkan hukum Islam. Kalau ada orang dibunuh tidak disebabkan tiga ini, maka di akhirat dia akan menuntut di hadapan Allah dan dia mati terhukum sebagai orang yang syahid. Kartosuwiryo kenapa dihukum sebagai pemberontak?
apakah karena dia anti NKRI, dia ingin menerapkan syariat Islam. Dia setuju dengan Pancasila, sila pertama, satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ketika itu dihapus, muncul pemberontakan. DITII Kartosuwiryo, PRRI Sumatera Barat, Kahar Muzakkar Sulawesi, pemberontakan Aceh muncul. Kenapa mereka memberontak? Karena mereka dulu mau merdeka dengan syarat Pancasila, satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Sekarang kenapa kita bisa menjalankan syariat Islam? Karena tidak ada payung hukum. Bapak-bapak polisi, bapak-bapak Satpol PP yang Muslim, hatinya pasti gelisah nengok orang berzina, hatinya pasti gelisah nengok orang tak sholat. Tapi kalau dia ditanya, Pak, kenapa bapak tak tangkap dia? Payung hukumnya enggak ada, Mas. Seandainya ada pasal satu itu, Pancasila, satu, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, maka pasti ada payung hukumnya. Satpol PP bisa menangkap orang yang pacaran keluyuran tak mahram. Kenapa? Nih payung hukumnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka orang-orang yang teraniaya nanti di akhirat dia akan menuntut. Buya Hamka 4 tahun di penjara. Kenapa? Dituduh subversif, mau merubah konstitusi negara, mau membunuh presiden, ditangkap. Akhirnya Buya Hamka keluar dari penjara, tapi dia orangnya tak pendendam. Dia tak digantung, dia hanya di penjara. Ketika dikatakan, Buya, kenapa Buya tak marah ketika di penjara? Kata Buya, dengan di penjara, saya bisa menulis tafsir Al-Azhar. Hebatnya Buya Hamka, di penjara dia malah menulis tafsir Al-Azhar. Saya anjurkan, Bapak Ibu, beli tafsir Al-Azhar. Untuk fikih, beli fikih sunnah, beli fikih Sulaiman Rasyid, beli fikih Islami wa Adillatu. Untuk tafsir, beli tafsir Buya Hamka. Untuk hadis, beli terjemah Sahih Bukhari. Simpan di rumah, anak-anak kita nanti punya perpustakaan Islam pribadi, baca. Ketika paham, kasih garis, tanya ustaz ketika sedang pengajian di masjid. Wallahu'alam bishawab. Setiap majelis dihadiri malaikat. Makanya di akhir majelis ustaz banyak berdoa supaya malaikat ikut mengaminkan doa itu. Kalau ustaz membimbing doa, bukan doa itu dikabulkan Allah karena mulut ustaz, tapi karena ada jamaah yang tak pernah makan riba. Ada ibu-ibu yang mendidik anak dengan ikhlas. Ada bapak-bapak yang lidahnya basah karena berzikir. Mengaminkan doa itu, dalam hadis dikatakan la yajtami' malaun, sekelompok orang berkumpul, fayamu ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah kabulkan doa mereka. Abdul Somad hanya membacakan doa, tapi yang mengaminkan baik minnya jahar amin, ataupun sir, ataupun khafi, pelan-pelan, maka Allah mengaminkan, mengabulkan karena amin dari lidah yang baik. Ala hazihin niyah, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين